Oke teman-teman, untuk aplikasi yang kalian perlukan hanya KineMaster Pro saja. Jika kalian belum punya aplikasi KineMaster Pro nya, langsung aja kalian download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan sebelum kalian memulai mengedit videonya, kalian sediain dulu bahan-bahan videonya seperti ini. Oke, jika semua bahan sudah terkumpul atau sudah kalian buat, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Let's go. Oke, untuk langkah yang pertama langsung aja kalian buka aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kalian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Kemudian kalian pilih media. Lalu kalian masukkan video Free Fire yang pertama ya. Oke, video yang ini ya. Kemudian kalian klik videonya. Lalu kalian ubah durasinya menjadi 5,2 detik saja. Oke, jika sudah kalian centang. Langkah selanjutnya kalian klik pengaturan di sini. Kemudian kalian pilih penyuntingan. Lalu untuk durasi foto default proyeknya kalian ubah menjadi 0,1 detik saja. Pokoknya kalian geser sampai ke pojok sini ya. Oke, jika sudah kalian centang saja. Kemudian kalian pilih media. Lalu untuk yang pertama kalian masukkan 12 foto baju yang berbeda ya. Kalian masukkan aja 12 fotonya. Oke, jika sudah dimasukkan foto bajunya, kalian klik lagi media. Lalu kalian masukkan 9 foto celana yang berbeda ya. Kalian masukkan aja fotonya. Jika sudah kalian centang saja. Kemudian kalian pilih media lagi. Lalu kalian masukkan di bagian kepala ya. Kalian masukkan 13 foto di bagian kepala yang berbeda. Kalian masukkan aja. Jika sudah kalian centang saja. Dan untuk yang terakhir kalian klik lagi media. Kemudian kalian masukkan 9 foto senjata yang berbeda. Kalian masukkan aja semuanya. Oke, jika sudah seperti ini langsung aja kalian klik lagi media. Kemudian kalian masukkan video Free Fire yang kedua atau mentahan video Free Fire yang kedua ya. Oke, jika sudah seperti ini langsung aja kalian ke awal video. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya sudah saya sediakan di deskripsi video ini, langsung aja kalian cek ya. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, kita akan cek dulu apakah sudah jadi atau belum ya.
Oke teman-teman, untuk awal pengeditannya sudah jadi ya, langsung aja kalian export aja dulu. Oke, jika proses ekspornya sudah selesai, langsung aja kalian balik ke menu awal KineMaster-nya. Jika kalian sudah masuk ke awal menu KineMaster-nya, langsung aja kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio 1:1. Kemudian kalian pilih media, lalu kalian masukkan video yang barusan kalian ekspor ya. Oke, jika sudah dimasukkan, langsung aja kalian klik videonya, lalu kalian pilih menu yang ini, lalu kalian centang sama dengannya, dan kalian atur ukuran videonya atau zoom videonya seperti ini. Nah, seperti ini, jika sudah kalian centang saja. Oke, jika sudah seperti ini, langsung aja kalian ekspor saja atau kalian simpan videonya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian punya saran atau request tutorial, langsung aja kalian komen di bawah, siapa tahu saya bisa membuatkan video tutorialnya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah sempat-sempatin mampir ke channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, and see you the next tutorial.